Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di area kelamin atau anu akibat infeksi virus HPV, Human Papilloma Virus. Kutil kelamin berbeda dengan kutil yang tumbuh di bagian tubuh lain, karena kondisi ini merupakan salah satu jenis infeksi menular seksual. Kutil kelamin atau kondiloma acuminata ditularkan melalui hubungan seksual dengan penderitanya, baik melalui vagin, mulut, maupun dubu. Umumnya, kutil kelamin muncul beberapa bulan setelah berhubungan seksual dengan penderita infeksi HPV. Penyebab kutil kelamin adalah Human Papilloma Virus, HPV. Virus ini bisa menyebar melalui hubungan seksual, termasuk seks anal, lewat anus, atau oral, lewat mulut. Seseorang lebih berisiko terkena kutil kelamin jika melakukan hubungan seks yang tidak aman, seperti berganti pasangan atau tidak menggunakan kondom. Kutil kelamin berukuran kecil dan tidak mudah terlihat secara kasat mata. Kutil biasanya muncul secara berkelompok dan bisa menyebar ke area lain. Meski umumnya tidak menyakitkan, kutil kelamin dapat disertai gatal, sensasi terbakar, serta nyeri dan perdarahan saat berhubungan seksual. Pengobatan kutil kelamin dilakukan dengan pemberian obat salep krim, seperti asam trikloroasetat, atau dengan prosedur operasi, seperti krioterapi. Kedua metode pengobatan tersebut dilakukan untuk menghilangkan kutil kelamin dan meredakan gejala yang timbul. Untuk mencegah terjadinya kutil kelamin, upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan hubungan seksual secara aman. Selain itu, kutil kelamin juga bisa dicegah dengan menjalani vaksinasi HPV. Jika Anda tidak ingin melakukan operasi, bisa gunakan pengobatan secara herbal, aman tanpa efek samping, dan tidak mengganggu aktivitas Anda. Bisa dilakukan pengobatan di rumah, privasi terjamin.